Halo para Dagester Indonesia, jumpa kembali dengan saya Semut Shop. Kali ini kita akan membahas tentang Tomica Regular nomor 71 Hitachi Construction Machinery Wheel Loader. Ayo kita mulai. Sebelum kita masuk ke proses unboxing, terlebih dahulu kita melihat bagian kotaknya dulu ya guys. Di sini ada Tomica 71 Hitachi Construction Machinery Wheel Loader Takaratomi. Skala 1 banding 110. Kalau kita lihat di bagian atas, di sini tidak ada yang perlu dibahas ya guys. Di belakang 71 Tomi Made in Vietnam dan tulisan Jepang di sini. Baik, kalau kita lihat di bagian bawah juga tidak ada yang perlu dibahas ya guys, hanya ada stiker SNI di sini. Baik, untuk pembahasan bagian kotak menurut saya cukup sampai di sini. Selanjutnya kita masuk ke bagian diecast. Ini dia truk yang akan kita bahas hari ini, Tomica Regular nomor 71 Hitachi Construction Machinery Wheel Loader. Kita mulai dari bagian depan. Untuk bagian depan ini terbuat dari bahan plastik ya guys. Di sini ada Hitachi, ini bisa dinaik dan turunkan, ininya juga bisa guys. Bisa dinaik dan turunkan ya seperti ini. Untuk ban, bannya terbuat dari bahan plastik ya guys ya. Dan tipe ini tidak ada suspensi. Untuk bagian di sini ada sambungan dan di sini ada mika guys. Untuk tempat orangnya di situ ada mika. Dan kalau kita lihat di bagian atas seperti ini. Ya. Ini terbuat dari besi guys yang warna oranye yang ini. Sedangkan atap ini terbuat dari bahan plastik. Untuk bagian belakang di sini juga terbuat dari besi ya guys ya. Ini yang warna abu-abu. Di sini ada tulisan ZW220 guys ya. Baik, selanjutnya kita lihat dari bagian belakang. Bagian belakang tidak ada yang perlu dibahas kayaknya guys ya. Selanjutnya kita lihat di bagian bawah. Untuk bagian bawah, sini ada tulisan 2006 Tomi Made in Vietnam ya guys. Untuk yang warna hitam ini terbuat dari bahan plastik ya guys ya. Baik, untuk pembahasan truk Hitachi ini menurut saya cukup sampai di sini. Tunggu video saya selanjutnya ya guys. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai di sini dulu video saya hari ini. Saya dari Semut Shop pamit undur diri. Stay tune for the next update. Jangan lupa untuk memberikan pendapat Anda ya guys tentang diecast ini. Sebisa mungkin akan saya jawab. Dan jangan lupa di like, share, dan subscribe ya guys. Salam diecaster Indonesia. Bye bye.